Ibu asli orang sini. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Oke, kali ini saya pas berada di titik lapangan Randu Jaya Mulyadadi, teman-teman. Dan di sini terlihat kebanyakan persawahan dan pemukiman warga, ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke sini teman-teman. Di sini terlihat banyak sekali pohon pisang teman-teman. Di sini ada rumah warga ya. Bagus. Dan ke belakang ini jalannya masih tanah ya teman-teman. Entah nggak tahu saya nanti ke depannya ada jalan batu apa tidak. Di sini terlihat ada rumah warga. Nah, terlihat di situ ada yang lagi dibangun, teman-teman. Oh iya. Di sini rumahnya sederhana teman-teman, tapi kalau dilihat-lihat sangat sejuk. Dan di depan sana terdapat persawahan. Nah, yuk kita tanya-tanya. Wah, jalannya dalam. Kita balik lagi. Jalannya dalam banget. Misi, assalamualaikum. Salam. Ibu, ini. Ini daerah mana Bu ya? Kalau boleh tahu. Mulyadadi. Oh, Mulyadadi. Iya, Mulyadadi. Desa Mulyadadi. Oh. Ibu di sini jualan apa, Bu? Jualan. Jualan nih si ibunya. Di sini pinggirnya persawahan. Ibu asli orang sini? Saya asli orang Cijati, cuman suami orang sini. Oh, itu ya. Jadi lagi suara. Sini ada
Balong. Coba kita ke pinggir sawahnya, teman-teman. Jalannya dalam sini banyak pohon kelapa, pisang. Nah, di sebelah kiri juga ada rumah, teman-teman. Sebelah kanan juga ada nih rumah warga. Di sini terlihat ada kolam ikan, persawahan. Luas sekali, teman-teman, persawahannya. Nah, ini pemancingan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke depan. Di sini persawahannya masih hijau ya. Masih sekitar 1 bulan lagi untuk dipanen ini. Luas sekali. Dan pemandangannya benar-benar indah. Sini banyak kayu bakar. Ini pohon waru, teman-teman. Pohon waru lagi, banyak sekali pohon waru, waru jeneh. Nah, ini pemancingan, teman-teman. Nanti kita ke sebelah, teman-teman. Nah, terlihat di sini ada kambing, kambingnya dilepas, teman-teman. Oh, ini domba ya, teman-teman. Dilepas ya. Entah, nggak tahu kemana pemiliknya. Mungkin karena sudah biasa dilepas. Nah, terlihat di sini ada persawahan lagi dan pemukiman warga. Coba kita ke sini. Nah, teman-teman, ini ada kolam ikan lagi kecil. Tapi nggak tahu ini ada kandang apa. Mungkin kandang ayam apa bebek. Nah, ini di sini tempat pemancingan, teman-teman. Bisa dilihat di sini ada bangku-bangku kecil dan di atasnya terdapat atap-atap. Ini untuk pemancingan, teman-teman. Tapi hari ini mungkin lagi pada libur, jadi kosong, teman-teman. Nah, banyak sekali eceng gondok. Nah, si kambingnya lari, teman-teman. Kayaknya takut sama saya. Dan mungkin itu si ibunya tuh yang punya menyusul. Mbaknya kabur. Mbaknya kabur.
Oke teman-teman, karena waktu kita udah sore, takut hujan teman-teman. Karena di sini lagi musim hujan. Saya Oboy Kampung. Semoga video ini menghilangkan kangen kalian bagi kalian yang berada di sini atau di perantauan kangen kampung. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.